Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Preza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Preza dan juga Cut Sipang yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Preza dan juga Cut Sipang tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa unggahan milik dari Haris Preza lewat IGS pribadinya tepatnya tadi malam yang baru saja heboh saat ini. Langsung saja dikatakan oleh Aldi Taher ketika Haris Preza duduk bersama dengan Aldi Taher tepatnya tadi malam. Sesuatu diungkapkan tentu saja membuat para fans langsung berdetak kagum mengenai apa yang diungkapkan oleh Aldi Taher tersebut. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Bikin semua bertanya-tanya dan tentunya menjadikan heboh bahkan kali ini apa yang diungkapkan oleh Aldi Taher tentang sosok Haris Preza dan juga Cut Sipang tepatnya dalam acara Infotainment Awards semalam ya guys. Hal tak terduga pun dikatakan secara langsung oleh Aldi Taher kepada Haris Preza mengenai lawan mainnya ataupun pasangannya yaitu Cut Sipang di dalam sinetron Tajwid Cinta. Dua hal yang tentu saja tidak diketahui oleh publik mengenai Haris Preza dan juga Cut Sipang yang sesungguhnya. Hingga ketika hal tersebut terjadi, para fans langsung saja mengatakan bahkan memberikan harapan mereka yang tentunya harapan ini semakin kuat bahwasanya Haris Preza dan juga Cut Sipang seakan tak terpisahkan. Walaupun memang jarak di antara mereka saat ini cukup jauh, namun dalam acara tadi malam menjawab semua pertanyaan yang selama ini masih dibikin penasaran dengan kedua couple ini ya guys. Dan tentunya saat ini para fans akan lebih yakin dan akan lebih sering mendoakan yang terbaik bagi Haris Preza dan Cut Sipang, apalagi ketika Aldi Taher sudah membocorkan sedikit ataupun dua kata mengenai Haris dan juga Cut Sipang yang sesungguhnya. Nah, Sobat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga terdebes pokoknya bagi Haris Preza dan juga Cut Sipang, dan silakan tuliskan doa-doa dan harapan kalian untuk kedua pasangan couple ini lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.